Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah ya, teman-teman sudah memulai petualangan yang akan mendapatkan bintang-bintang kalau berhasil mengerjakan clue-clue tambahan atau tugas-tugas tambahan yang sudah saya berikan. Siap untuk clue selanjutnya? Nah, selanjutnya kita akan belajar seru. Sebelum belajar seru, silakan teman-teman persiapkan alatnya. Cukup gampang sekali, teman-teman bisa berkreasi, bisa berkolaborasi dengan ayah bundanya. Alatnya apa? Cukup sebuah kertas putih yang sudah saya bagikan, kertas putih yang kosong, atau teman-teman boleh juga di dalam buku atau kertas apapun yang teman-teman miliki. Apabila teman-teman memiliki kertas ayah bunda yang sudah tidak terpakai, boleh banget kita gunakan teman-teman. Jadi kita mengurangi sampah-sampah kertas deh nantinya. Kemudian boleh spidol, boleh pensil, boleh pulpen yang nanti akan digunakan oleh teman-teman berkreasi bersama ayah bunda. Mau belajar apa sih ustazah, atau mau mengerjakan clue apa untuk bisa mendapatkan bintang selanjutnya? Nah, untuk mendapatkan bintang selanjutnya, teman-teman kita akan review untuk menulis angka. Siapa yang masih ingat angka yang sudah kita pelajari? Coba tangannya gimana? Gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu semua adalah angka 1 sampai 10. Yeay, teman-teman sudah mengingat lagi. Nah, sekarang tidak hanya nyanyinya saja, tapi teman-teman akan mengingat simbol atau bagaimana ya menulis angka 1 sampai dengan 10 sesuai dengan jumlah benda yang nanti akan digambarkan oleh ayah dan bunda. Nah, caranya gampang. Ayah dan bunda serta teman-teman, pertama ayah dan bunda serta teman-teman menuliskan di kertas yang kosong ini. Di paling atas adalah nama. Insya Allah teman-teman sudah bisa ya menulis namanya sendiri. Ini ustazah tulis dulu namanya. Nama ustazah. Nah, kemudian di bawah nama ayah bunda bisa membantu untuk membuatkan kolom agar Anda lebih mudah. Nah, kolomnya cukup 3 kolom saja. Ada kolom nomor, benda, jumlah. Nah, ini dia kolomnya. Ada nomor, bendanya, kemudian jumlahnya. Nah, ayah bunda bisa berkreasi sesuai dengan kemampuan Ananda dan sesuai dengan keinginan ayah bunda untuk melatih Ananda lebih baik lagi dalam menulis angka. Bisa digunakan semua kertas bolak-balik untuk melatih Ananda angka 1 sampai 10, atau cukup satu lembar saja atau setengah halaman saja boleh. Saya contohkan satu ya. Nah, nomor 1, saya gambar ceritanya. Ustazah gambar-gambar ini gambar apa ya teman-teman? Coba ntar teman-teman tebak. Nah, ini dia. Gambar apa teman-teman? Temannya bintang kalau malam-malam? Bulan. Nah, itu nanti ketika ayah bunda menggambarkan bulan, teman-teman tinggal menghitung ya jumlahnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Jadi tulis angka 6. Bagaimana menulis angka 6? Nah, kita pernah belajar menulis angka 6 di udara seperti ini ya. Dari atas, miring ke bawah sedikit, terus melengkung ke atas. Sekali lagi. Dari atas ke bawah sedikit, melengkung ke atas. Angka 6. Saya tulis angka 6. Yes, sudah jadi. Seperti ini ya, teman-teman dan ayah bunda bisa? Bisa dong ya, insya Allah. Teman-teman TKA semuanya hebat-hebat. Nanti kalau teman-teman sudah menyelesaikan misinya dan benar, teman-teman akan mendapatkan bintang. Oh iya ayah bunda, untuk melatih kemampuan Ananda, mohon untuk kita memberikan kesempatan Ananda
mengingat kembali ya bagaimana cara menuliskan angkanya, mungkin kita ingatkan beberapa kali dengan mungkin istighfar atau astaghfirullah atau memberi kode apabila Ananda melakukan kekeliruan. Nah, sehingga Ananda bisa recalling lagi materi-materi yang sudah kami ajarkan di sekolah. Jadi jangan langsung dibantu Bunda. Insya Allah Ananda kita, anak-anak kita semuanya hebat-hebat dan insya Allah bisa mengingat lagi pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan di sekolah. Selamat mencoba ya Ayah, Bunda, dan Ananda. Selamat berpetualang and get a start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.